Assalamualaikum teman-teman, Sampurasun, balik lagi dengan saya Mang Arul. Mang Arul kali ini temenin lagi si Galing nih sama si Riki. Mau ngasih makan Piper-Piper di sini teman-teman. Ambil tikus dulu kali ya. Tambah nih, ini ada sih beberapa yang kecil, kita ambil yang besarnya Ki. Ini pakai gunting ini. Yuk kita ambil tikus dulu teman-teman. Sini, sini. Ini tempat-tempat tikusnya nih. Mang Al, ini yang agak gede. Kalau ini yang gede, kita liatin, deketin. Nah, warnanya normalan. Normal semua teman-teman hitam. Kalau ini tikus-tikus yang agak besar, untuk Piper yang agak besar juga ya. Oh, bedakan ukurannya. Kalau yang hitam dia lebih pada gede. Ambil aja lah beberapa biji dulu. Nah, bebas lah berapa. Sok ambil-ambil aja dulu. Nah, cukup mungkin lah ya. Udah. Nanti nambah lagi teman-teman, tutup lagi. Nah, ini ada rat juga nih di sini nih. Saya tindih pakai ini soalnya kalau enggak ditindih kabur. Tuh kalau rat dia lebih besar-besar. Oh, kalau ini untuk pakan retik-retik jantan teman-teman. Ya retik ukuran 2 meter lah. Agak cukup. Coba kasih Ki. Oh, yang mana dulu ini? Oh, bebas yang mana aja ta guntingnya yang panjang teman-teman. Kita ganti guntingnya ya. Kalau untuk makan Piper harus yang panjang. Oke. Blue Insul coba mau enggak ya? Insul dulu. Nih, Blue Insul. Kita tes Blue Insul. Pakai yang gede ya. Blue Insul berarti cukup yang gede Blue Insul mah. Nah ini dia teman-teman nih ularnya warna biru. Coba kita coba tes. Biasanya sih langsung mau. Nah, is. Ah dilepas, tapi bakal mau enggak ya? Mudah-mudahan aja mau. Kalau enggak mau pun kita banyaklah pembuangan. Nah, teman-teman kalau kita ngasih makan itu enggak selalu mau kalau reptil. Apalagi untuk ular ya. Kadang mau, kadang tidak. Tapi biasanya kalau abis digigit sama dia gini maunya simpen. Coba kita tes yang lain lagi nih. Yang mana ya? Yang ini duduk aja di bawah nih. Agak sedikit curiga. Hirup nggak ini? Oh hidup-hidup teman-teman. Abis shedding sih ini. Coba mudah-mudahan aja mau. Kalau yang ini yang kecil ya. Yang masih putih tuh. Nggak masih putih sih emang putih. Sampai gede juga. Wah, agak sedikit sulit. Coba kita kasih teman-teman yang ini juga. Kita tes. Wah, nggak ada respon, woy. Masih kenyang mungkin dia ya. Belum ada. Ya, belum ada respon ya. Berarti yang atas ini apalagi nih? Yang atas ini lagi mogok nih makannya nih. Tapi kita tes aja lah. Barangkali aja mau saat ini. Oh. Respon galak sepertinya itu, woy. Nah, tapi dia kayak lumayan lah. Kayak ada ngejar-ngejar ya. Melet-melet masih. Tapi mundur. Mundur ya. Biasanya sih kalau yang mau makan dikasih gitu ya langsung nyamber. Kayak Blue Insul tadi. Biasanya langsung nih. Biasanya yang ini Ki. Kalau yang ini langsung gigit. Biasanya enggak. Enggak di apa. Enggak dilepas lagi. Ini Punisius. Ini Punisius nih. Coba kita tes. Ah, ada sih. Ya, nah, ada ya. Respon mah. Nah, kayak si Puni ini. Kalau Punisius gini nih rata-rata. Jangan tutup dulu, lihat dulu. Dia pas stok langsung teman-teman, gak dilepas. Kalau Albo sih biasanya dilepas ya. Ada juga mungkin kalau di alam gak dilepasnya Ki. Soalnya kan di alam kalau dilepas nanti si tikusnya kabur dia nyari-nyari lagi harus. Blue Insul masih belum. Coba yang lain lagi ya. Kita ini tutup dulu aja deh. Kita nanti lihat lagi kalau udah mau masuk. Yang lain apalagi nih Purpo. Purpo kita coba. Nah, ini Purporeo. Kita cek dulu. Wih, yang kecil aja. Nanti yang gede mah buat Purpo yang betina. Apakah dia akan mau teman-teman? Nah, ay, tapi mau sih biasanya. Purpo kalau udah gitu mau pasti simpen aja di tangkainya. Pasti dia nanti mau nih kasih ini. Purpo pun biasanya gini, nggak lepas. Pas dia hap, langsung dilahap teman-teman. Nggak dilepas. Nah, udah kita tutup dulu. Kita kasih yang betinanya, Ki. Betinanya gede banget ini nih. Udah dewasa betinanya, mah. Ya, itu juga dewasa sih. Cuman kalau yang tadi itu jantan dia kecil. Ini betinanya, kita liatin dulu. Nah, teman-teman sebesar ini. Dari kamera kelihatannya kecil. Gede lah ini pasti teman-teman tuh. Kandangnya aja dia hampir habis semua. Tangkainya pun gede banget sih. Kita yang ini kasih.
Biasanya yang ini dia paling rakus. Tapi entah apakah dia mau atau tidak, atau mungkin mau shedding. Kok nggak ada pergerakan respon-responnya nih? Ush, nggak kena. Nggak kena. Nah, kan kata saya dia, dia kalau sudah ngeh gini. Kalau masalah warna tikus sih nggak apa-apa ya teman-teman. Misalkan kita kasih biasa warna tikusnya putih, terus ini dikasih tikus hitam ya nggak apa-apa. Ular mah nggak pilih-pilih warna kok, bebas lah. Mau warna apapun itu. Tutup dulu ya, kita kasih yang lain lagi juga. Kita kasih albo kali ya. Atau puni, puni yang ini. Kayaknya mau shading ini ya. Lihat deh. Ya mau shading ya. Nah ini puni yang gede coba nih. Ini udah. Ini agak sedikit. Ya bang, karakternya bangsat banget nih puni nih. Santai sih dia nggak agresif kok, santai tuh. Cuman lihat nih kalau udah matuknya. Kita lihat. Tuh. Sekejap banget kan. Pas pas gitu teman-teman, itu kayak gerakan 1 detik sih mungkin. Sekejap. Oh, enggak kena. Tapi simpan aja sih ini biasanya. Lihat teman-teman. Giginya. Oh, enggak kelihatan tadi. Sini mah giginya udah keluar. Udah kayak siung Dracula. Tutup aja, tutup. Nih purpo nih. Tuh. Kalau purpo sebetulnya makannya cepet banget. Ini si puni tuh, dia lagi berusaha juga. Tikusnya masih hidup loh. Ya. Nih kita cek dulu buka. Tuh, tikusnya dia masih acelok-acelokan tadi sedikit, masih bernapas juga. Yang mana lagi ya? Albo coba. Tikusnya tinggal 2. Kita kasih albo yang ini baru shedding nih. Kasih yang mana dulu ya? Bebaslah mau yang mana aja. Kan masih ada 2. Nah, ini albo nih teman-teman nih. Sepertinya mau, oh maju tapi dia mundur lagi. Tadi udah maju padahalnya. Mau sih kayaknya kalau udah seperti ini. Mungkin ya. Wah, strike doang. Coba lihat. Ini albo WC sih. Keduanya, coba yang bawah kali ya. Kalau albo udah gitu biasanya udah gak mau eh. Kita coba yang bawahnya sama albo, cuman agak lebih kecil. Wih, shading dia. Oh, warnanya jadi cakep nih, Ki. Ijo tua ya. Nah, lumayan ya. Tadinya kan ijo-ijo biasa. Nah, mau kayaknya nih. Bisa ganti kulit dia. Ayo. Ayo. Malu sepertinya ya. Dasar memang ular liar gitu. Tap, simpen. Biasanya udahlah, biarin. Nanti pun dimakan teman-teman. Kita nggak usah bersihkan dulu deh. Nanti kalau dia habis makan, baru dibersihkan. Wah, mati. Mati pasti. Tapi coba kasih aja kali ya. Sini. Coba kasih ini teman-teman. Nah, mau kan? Tuh, cepet bangetnya, berapa detik ya kalau tikus ya? Baru dientup aja terus berapa detik, tetet langsung. Ah, kejang-kejang teman-teman kalau tikus. Nih jangan terlalu deket deh ya. Nih yang ini sepertinya nggak kalmau sih nyakinya. Lagi shading ya? Shading itu. Lagi shading, yang ini tikusnya masih jauh. Tapi ini nanti biasanya hilang. Nih si Blue gak mau eh. Coba kasihin lagi si Blue Ki. Nah si Blue nih. Tuh. Si Blue cuma strik-strik doang. Atau mungkin masih gendut ya. Tuh. Emang sih kemarin abis makan cuma 1 kali. Biasanya sih mau lagi. Cuma dia sekarang cuma strike aja. Nih teman-teman kalau mau tahu ini Blue Insul ini dulu itu yang punya cuma Sultan. Tapi sekarang ya. Hampir. Sekarang pemula di Pedon. Pemula pun mau pemula di Pedon pun pasti kebeli kalau sekarang ya. Kebeli. Tapi masih mahal lah kalau yang memang bagus-bagus. Yang biasa pun dulu Sultan banget teman-teman yang punya. Kalau sekarang saya pun bisa punya. Dulu jujur aja ini nggak bisa punya saya teman-teman. Karena wih lumayan mahal banget. Ini tikusnya kasih ke yang ini aja coba sok-sok buka. Aduh. Nah kita coba ke jantannya. Dia udah agak sedikit kurus sih. Jatuh teman. Nih. Lihat sudah agak menunggu juga. Apakah dia akan mau? Harusnya sih mau. Lah nggak mau eh. Hai, kalau betina sih yakin gak akan mau, masih gendut banget itu. Coba dulu.
coba betinanya ya. Betinanya sepertinya dia doyan di tempat yang agak dingin, deket-deket air. Beda warna ya tuh walaupun satu spesies. Gak mau, eh kita kasih ke apa lagi ya? Ke yang ininya. Coba albo yang atas tadi, sepertinya mungkin akan mau. Nah ini oh, coba albo ini nih. Kalau respon sih kayak mungkin seperti yang lapar ular mah. Tapi dia mungkin masih malu-malunya, gak kayak yang bawah tuh. Yang bawah dia udah mau masuk, kepalanya udah masuk. Nah kalau ini gak usah diambil lagi, ini pun pasti nanti dimakan. Nah apalagi si ini tuh udah masuk juga. Yang ini gak mungkin mau makan, dia mau shedding. Ini kosong teman-teman. Udah, piper kita gak begitu banyak, cuma beberapa ekor. Dan cuma ada beberapa spesies aja sih. Masih pada kosong tuh, bawah-bawahnya juga masih kosong. Oh itu tuh, kita punya baby Ki. Oh baby. Hah, baby Punisius. Tadi dapat cicak kan? Ini. Coba kasih cicak. Nih, gunting makannya yang ini. Mana tuh? Punisius. Wih, gila. Kirain suara apa teman-teman? Suara puni, ekornya dipecut-pecut loh. Tuh, jadi bukan derik ya itu. Nah, ini sama Punisius. Ini masih baby. Nih, kalau dari jauh gini nggak kelihatan loh tuh. Nggak kelihatan ya. Dia bener-bener kamuflase, teman-teman. Oh, kamuflase banget sama batang kayu. Kalau di alam sih nggak akan kelihatan dia. Coba nih, barangkali aja mau ya. Nyari sama banget loh sama kayu. Betul-betul kamuflase dia. Nah, biasanya kalau udah gitu langsung puni biasanya walaupun baru dapat makannya bagus. Cuma ini agak tapi rewel. Ini nggak tahu agak rewel yang ini. Nah biasanya kalau udah gini dia terus harusnya ya. Tuh dia lagi makan teman-teman, kita lihat nih kalau teman-teman mau lihat taringnya seperti ini nih, biasanya kelihatan kalau lagi makan teman-teman. Nah lihat nih ya, dia memiliki taring lipat teman-teman, jadi giginya itu kayak engsel gitu, kayak dikasih engsel pintu, bisa dilipat. Panjang banget soalnya dia giginya teman-teman. Panjang banget itu, sesenti ada loh ya, mungkin ada sesenti lebih mungkin teman-teman. Gede banget soalnya itu. Nih yang ini sudah, weh juara sih ini mah tuh kan. Ah, yang ini juara nih, udah masuk nih. Nih, Ki kasih lagi tikus yang itu coba. Kita kasih lagi tikus yang tadi nih, ini. Biar nggak kebuang ya, dia sudah meninggoy. Kita kasih lagi ke Punisius. Mau nggak ya? Nggak pernah disambung sih. Harusnya mau. Dulu nih. Bungun mernya. Saya enggak tahu ini salah gunting kayak. Atau kepuru, Pok. Ganti gunting, tadi salah teman-teman. Tadi mah pendek banget baru nge. Kita tes. Disambung sih ini biasanya. Punisius enggak mau nih sepertinya. Kalau enggak mau baru aja tadi saya mau kasih ke ini nih, ke Purpo nih. Purpo juga udah habis teman-teman. Dan ternyata dia jatah makannya tidak mau diambil oleh orang lain. Tuh, lihat. Tadi sih saya niatnya mau dikasih ke Purpo, tapi nggak apa-apa. Masih ada satunya buat Purponya. Kalau sebesar ini memang sih biasanya saya makannya 3, 5. Ini langsung disambung mungkin nggak, tapi kan itu hidupnya. Hidup. Harus meninggoyin aja dulu. Nah, kita kasih ke Purpo nih teman-teman. Biasanya sih mau. Wah, gila. Makan masih strike juga. Wih giginya. Coba kasih langsung. Sangar asli. Ayo. Ayo. Makan. Ntar kasih orang lain lagi nih. Ayo. Malah bangaplong. Ayo. Wih maju. Let's go. Deketin ke bibir coba.
Mundur lagi. Kita coba tunggu dulu ya sampai di ngunyah. Nah, karena gitu kurang lagi ngunyahnya. Nih, ini udah di ujung teman-teman. Udah tinggal ekor, udah masuk sih. Biasanya sih dikasih gini pun mau lagi dia. Gak perlu disambung purpo yang ini itu. Makannya biasanya 3 ekor teman-teman kalau mencit. Kalau rat dikasih cuma 1. No, kan mau kan? Dia pasti mau, soalnya memang si rakus juga sih ini. Sama kayak si Puni ini tadi nih. Makanannya mau dikasih orang, malah diembat langsung teman-teman. Punisius lagi sedang berusaha teman-teman, tapi kita nungguinnya lama. Videonya mungkin segitu aja teman-teman. Nih, si Riki lagi coba ngasih makan yang kecil. Tapi videonya mungkin kepanjangan, segitu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.